Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasandri Ma'ad Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahu ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insya Allah di penghujung atau pembahasan terakhir dari rukun iman yang kedua, yakni yang ketiga, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kita akan mempelajari yakni beberapa buah yang dapat kita petik setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Belum ya, Pak ya? Belum. Baik. Qala al-mu'allifu rahimah ta'ala, wal imanu bil kutubi yusmiru samaratin jalilatan. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan keimanan yang sempurna, yakni mengandung empat unsur atau empat perkara yang telah disebutkan sebelumnya, maka apa? Yusmiru samaratin jalilatan, akan menghasilkan buah yang menghasilkan buah-buah yang agung. Minha diantaranya, di sini beliau menyebutkan tiga diantaranya. Al-ula al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi. Buah yang pertama yang bisa kita petik setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mengetahui, ya, kita mengetahui bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Haisu, apa buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan para hambanya? Anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihim. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan likulli qaumin kitaban, menurunkan pada setiap kaum sebuah kitab. Yahdihim bihi, yang mana dengan kitab tersebut
Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menunjuki mereka. Ya. Ini apa? Ini buah agung yang pertama dari kita beriman kepada para apa? Dengan kitab-kitab. Mengetahui tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Buktinya apa? Allah menurunkan kitab kepada setiap kaum ya untuk membimbing mereka. Yang mana ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Manusia betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan perhatian kepada kita para hambanya itu apa? Menurunkan kitab. Supaya apa? Supaya kita tidak kerepotan. Ya, tidak meraba-raba. Ada kepastian bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yahdihim bihi. Dengan kita tersebut ya memberikan bimbingan petunjuk kepada mereka untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana itu apa? Allah telah memberikan apa? Bimbingan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, sehingga apa? Hambanya itu tidak kerepotan, tidak meraba-raba, tidak seperti apa? Seperti orang buta yang meraba-raba. Ini apa? Ini buah yang pertama. Yang mana? Perlu kita ketahui bahwasanya setiap rasul itu apa? Setiap rasul itu memiliki kitab. Ya, setiap rasul itu memiliki kitab. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba. Laqad arsalna, sungguh benar-benar kami telah menurunkan rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan. Wa anzalna, dan kami Allah telah menurunkan ma'hum, bersama mereka para rasul, al-kitab. Kitab. Ya. Maka dari sini apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Setiap rasul itu bersamanya kitab. Akan tetapi kita tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui semua kitab. Kita hanya mengetahui apa? Sebagiannya. Oleh karenanya apa? Termasuk kandungan dalam beriman kepada Alkitab. Jadi apa? Kalau kita mengetahui namanya, maka kita mengimani kitab itu berserta namanya. Kalau tidak, wa amma ma lam na'lam ismahu wa nu'minu bihi ijmalan. Nah, seperti itu ya. Kita beriman kepada kita sebesar apa? Global ya. Nah, yang kita ketahui di antaranya apa? Yakni suhuf Ibrahim. Ya, suhuf Ibrahim. Ya. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Yang kedua, suhuf Musa. Ya, suhuf Musa. Lembaran-lembaran dimiliki oleh apa? Nabi Musa.
Ada ulama yang mengatakan suhu Musa itu Taurat. Tapi ada juga yang berpendapat antara suhu Musa sama Taurat beda. Sehingga apa? Yang nomor tiga Taurat. Yang keempat Injil. Yang kelima Zabur. Kemudian yang keenam Al-Quranul Karim. Itu yang kita mengetahuinya. Jadi yang kita mengetahuinya ada enam. Ada enam atau ada lima kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan suhu Musa itu adalah Taurat. Ya, yang pertama suhu Ibrahim, yang kedua suhu Musa, yang ketiga Taurat, yang keempat Injil, yang keempat Zabur, yang kelima Al-Quran. Jadi kalau Taurat sama dengan suhu Musa berarti jumlahnya ada lima. Ini apa? Ini yang kita ketahui namanya. Kalau tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimani secara apa? Ijmalan, ya, cara mujmal, ya. Tapi apa? Kita harus beriman bahwasanya Allah itu menurunkan kitab kepada semua rasul, ya, semua rasul. Ya. Padahal diterangkan di sini dalam bukunya Ustaz Dr. Firanda ini sebenarnya apa? Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebanyak sekitar 315. Baik. Ini yang pertama. As-saniyatu al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi sar'ihi. Buah agung yang kedua adalah kita mengetahui hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, di dalam hukum-hukumnya. Kita mengetahui hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam apa? Syariatnya. Haisu syara'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada setiap kaum mayunasibu ahwalahu, apa-apa yang sesuai, yang cocok, yang relevan dengan kondisi mereka. Itu apa? Itu tentang syariat. Jadi syariatnya apa? Berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ini sebagaimana apa? Kama qala Allah taala likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhajan. Setiap yakni umat, ya, kami setiap rasul, ya, kami jadikan minkum di antara kalian apa? Sir'atan wa minhajan, ya, syariat dan minhajan. Minhaj, ya, jalan yang terang. Minhajan, jalan yang terang, ya. Jadi kita mengetahui hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengetahui semua hukum Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik untuk manusia, ya.
Contoh umpamanya, ya contoh, ya contoh umpamanya, yakni dalam Al-Quran, ya contohnya adalah hukum rajam. Kita mengetahui hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah dibalik pensyariatan hukum rajam. Seandainya manusia mau menerapkan hukum rajam, maka kehidupan ini akan, kenapa Pak? Akan sangat bersih, ya, dari apa? Dari pelaksanaan zina. Paling tidak sangat minim. Karena orang apa? Berpikir, ya, 100 kali atau bahkan 1000 kali ketika akan apa? Berzina. Ya, ketika diterapkan yakni hukum rajam, ya, itu akan membuat orang jera. Orang yang melihat, orang yang menyaksikan, dia akan berpikir 100 kali bahkan 1000 kali untuk melakukannya. Contoh yang lain adalah hukum yakni potong tangan. Ya, ketika orang ya mencuri, ya ketika sudah sampai nisab, ya maka dia akan dipotong tangannya. Kalau ini syariat diterapkan, ya, di sebuah masyarakat, ya, maka apa? Ini akan apa? Aman, akan mengurangi, bahkan mungkin apa? Meminimalkan sekali. Ini apa? Tentang pencurian. Karena apa? Orang yang mencuri, orang yang pencuri akan terlihat bekas potongan tangannya. Dia akan mengetahui, akan diketahui orang itu seorang pencuri, pencuri. Maka apa? Akan menjadi apa? Pelajaran, ya, seumur hidup bagi dia khususnya. Terutama juga apa? Bagi orang lain, ya. Jadi ini syariat, ya, membawa efek jera, memberikan manfaat bagi manusia sehingga apa? Betul-betul memberikan kehidupan yang, ya, yang baik kepada manusia, ya. Jadi semua itu perlu dengan hikmah, ya, dan tepat untuk diterapkan dalam, ya, kehidupan manusia. Ini contoh. Asali satu, yang ketiga, syukru nikmatillahi bidzalik. Yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut, ya. Atas apa? Yakni diturunkannya kitab-kitab yang merupakan apa? Rahmat, petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat, ikhwan. Nikmat yang sangat besar sekali. Karena apa? Seandainya tanpa bimbingan dari kitab Allah, maka kita akan seperti binatang, ya. Bahkan boleh jadi apa? Lebih hina daripada binatang, ya. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi apa? Sebagian, ya, dari buah yang agung yang bisa kita petik apabila kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Tabaikhana fil rahimani wa rahimakumullah, karena apa istilahnya? Waktunya mepet atau ya singkat, ya. Mungkin insyaallah untuk sesi materinya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang subhanahu wa taala. Terus kita akan melanjutkan mungkin, ya, pembahasan dari sisi nahwu maupun sorofnya yang kemarin kita berhenti,
Ya. Kemarin sampai mana, Pak? Sudah sampai mana? Sampai lupa biasanya gitu. Antum enggak kasih tanda ya? Baik. Kita lanjutkan atau kita ulangi ya, seingat saya ini masih dalam definisi yakni al-kutub. Baik. Wal muradu biha huna al-kutub allati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fi dunya wal akhirah. Ya, seingat saya sampai situ. Baik. Kita lanjutkan ya. Mulai dari sebelah kanan saya. Rahmatan. Rahmatan kemarin sudah kita bahas sebetulnya. Rahmatan i'rabnya apa tadi, Pak? I'rabnya rahmatan. Sudah ketemu belum? Sudah. Ya. Rahmatan. Man? Mansub. Limada? Kenapa? Ya, maful li'ajli ya. Maful li'ajli. Menerangkan apa? Sebab atau tujuan. Ajl. Jadi kitab-kitab yang Allah menurunkannya kepada para rasulnya rahmatan lil khalqi ya. Rahmatan sebagai atau untuk rahmat kasih sayang kepada para makhluk. Ya. Lil khalqi, lil khalqi. Teman-teman. Ya kok belum apa namanya ya? Sana ada, Pak? Rian. Hah? Rian. Rian. Apa i'rabnya? Khalqi jer. Lil khalqi jer. Di mana? Didahului huruf jer. Apa huruf jernya? Li. Ya. Lil khalqi. Ya. Baik. Apa lama jernya? Kasrah. Kasrah. Kenapa kasrah? Kenapa kasrah? Mufrad. Abu Aziz, lil khalqi. Lil khalqi itu asalnya dari apa dan apa? Maksudnya apa istilahnya? Tulisannya itu. Lil khalqi. Zat dan masdar. Bukan. Bukan itu maksudnya. Asalnya ya, namanya asalnya. Li dan apa? Dan al-khalqu. Nah gitu, li sama al-khalqu gitu kan. Jadi apa? Lil khalqi. Alif lamnya kemana? Alif lamnya ini masih ada alif lamnya. Iya, alifnya mana alifnya? Alifnya di enggak ditulis itu. Kenapa? Apa ya? Namanya apa itu namanya? Apa namanya? Alif lam apa namanya? Alif lam Samsiah atau Qomariyah? Qomariyah. Qomariyah. Betul? Samsiah lah. Samsia apa Qomariyah? Qomariyah. Al itu berarti bukan karena Samsia Qomariyah berarti ya. Karena penulisan aja itu. Ya, cara penulisan. Baik.
Lanjut, Pak Gumilar. Wa hidayatan. Hidayatan artinya apa, Pak? Mansub. Mansub. Kenapa mansub? Pak Gumilar terus tadi, ya? Maful bi. Maful bi? Ya. Belum tepat, Pak. Anda tadi namanya siapa? Iyan. Nama lengkapnya? Iyan. Rian, Rian, Rian. Anda? Ah, nama siapa? Abdul. Abdul. Enggak, Bambang. Siapa? Dibantu, Pak. Anda, Pak. Atop. Ya. Atop kemana, Pak? Rahmatan. Teh, pada wau. Atop, ya. Anda namanya siapa, Pak? Sambil ngapalin, Pak. Giantoro. Pak, ya ini saya belum hafal ini. Mungkin saya nggak hafal sendiri juga ini. Ya, maklum, seminggu sekali. Pak, Giantoro, ya? Pakai Muhammad enggak? Hah? Eh? Nomor absennya berapa? Enggak pernah di absen ya. Baik, lanjut. Liyasilu, liyasilu. Liyasilu. Antum Arabnya sudah sampai fil belum? Sudah belum? Sudah, selesai. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Liyasilu di situ fi'il yasilu apa i'rabnya? Nasab. Kenapa nasab? Dahului amil nasab. Betul? Amil nasab bukan tuli itu. Hah? Amil nasab itu ada berapa aja? Menasab. Coba dibuka Erafil, karena Erafil ini jarang ditanya ini. Nasab, nah, lamu taklil. Berarti apa? Liyasilu berarti sini lam apa namanya? Nah, lam taklil, ya betul. Berarti apa nasab ya? Liyasilu. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa lam nasabnya? Alamat nasabnya antum lihat di kotak tabel. Ini berarti apa ini? Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Yang bagaimana? Tadi apa alamatnya? Hadfu nun. Karena apa? Idza. Ya. Alamat nasabnya apa? Hadfu nun. Ya. Idza tasolati wawul jamaah, apabila bersambung dengan wawu jamaah, maka alamat nasabnya dengan hadfu nun. Nunnya di buang. Ya. Itu Mas siapa namanya? Akbar Haji. Akbar. Saya ulangi ya. Jadi liyasilu fil mudhari. Ini pertama ini saya bertanya i'rabnya fi'il. Karena saya belum tahu kalau antum sudah sampai i'rab fi'il. Liyasilu fil mudhari yasilu i'rabnya mansubun. Di anahu apa Pak alamatnya? Apa kenapa? Ittisal. Enggak. Alasannya kenapa nasab? Ittisal. Eh? Gimana? Biasanya gimana teman-teman? Didahului oleh
Hamil nasab. Ini apa? Lamu taklim. Alama nasabnya dengan hadbunun. Kenapa? Bersambung dengan wau jamaah. Lanjut. Antum mah? Siapa namanya? Deni. Siapa? Deni. Deni. Ah, Deni. Sekarang pertanyaannya, ah Deni, fi'il mudhari' yasilu. Yasilu. Fi'il madinya apa? Wasola. Wasola fi'il mudhari'nya yasilu. Masdarnya silatan. Silatan, ya. Wasola yasilu silatan. Apa artinya? Wasola lo. Hah? Wasola yasilu. Kalau ditanya itu bab berapa? Wasola yasilu itu bab berapa? Wasola yasilu. Fa'ala yaf'ilu. Beberapa Ivan? Dua. Kamu dari mana? Sini kita duduk. Dari fa'ala ya hidup. Bab kedua. Wasola yasilu silatan. Bab kedua. Coba antum lihat di buku muhtarat antum. Yaitu bab kedua. Wasola yasilu, ada enggak di situ wasola yasilu? Ada. Artinya adalah sampai. Wasola yasilu, pertanyaannya, antum mah? Wasola yasilu itu binanya apa? Bina. Wasola yasilu binanya apa? Wasola. Misal. Misal apa berarti? Misal wawi, ya. Wasola yasilu silatan dia misal wawi, ya. Antum mah? Siapa namanya? Siapa? Abdul Faiz. Nama lengkapnya? Oh, aku Abdul Faiz, ya. Coba minta tolong antum tasrif wasola secara istilahi. Nah, kalau enggak apa boleh buka bukunya muhtaratnya. Ada yang enggak bawa buku muhtarat? Nah, di bawah ya buku muhtaratnya di bawah. Wasola yasilu silatan. Wasilun. Ya. Terus mausulun. Nah. Isil. Nah. Lah. Sil. Sil. Terus la tausil. La tasil. La tasil. Masilun. Mausilun. Mausilun. Terus misalun. Misalun. Berarti sama dengan apa ikhwan di sini, di contoh di sini. Ya, wa'ada. Mana wa'ada? Berjanji, ya. Wa'ada berjanji bab kedua ikhwan, ya. Bab kedua di sini misal wawi contohnya adalah wa'ada. Wa'ada ya'idu idatan wa'idun ma'udun id la ta'id ma'udun mi'adun. Ya. Wa'ada berjanji. Kita sering mendengar kata yaumul mi'ad. Apanya yaumul mi'ad? Ya. Hari perjanjian. Berarti mausulun artinya apa mausul? Ahli mausul. 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 Kita sering mendengar kata isi mausul kan? Si mausul. Apa berarti?
Wasola tadi artinya apa wasola? Sampai, ya sampai. Apa berarti? Yang disampai. Baik. Lanjut ya. Liyasilu biha ila sa'adatihim. Sa'ad. Sa'adah. Sa'adah ini apa i'rabnya? Jer. Kenapa jer? Di dahulu huruf jer. Apa alamat jernya? Kasro. Baik. Kenapa kasro? Mufrad. Baik. Ila sa'adatihim. Ya. Lanjut sekarang Pak Sugeng. Saya absen dulu nih. Baik, Pak Sugeng. Pertanyaannya sa'adah. Sa'adah itu kalau ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya isim apa, Pak? Sa'adah. Kita sering mendengar kata sa'adah, toh? Bukan sa'adah loh. Sa'adah. Bukan sa'adah, bukan. Sa'adah. Jamit, kenapa jamit? Masdar. Masdar, ya. Baik, fil madinya apa, Pak? Sa'adah. Udah nyari belum? Nah, cari dulu. Siapa yang udah nyari? Ya. Ada tiga pilihan. Sa'adah, Sa'udah, atau Sa'idah. Kira-kira yang cocok mana ini? Sa'idah. Terus verb mudhari'nya? Yas'adu atau yas'idu atau yas'udu. Ayo cari sambil nunggu ini. Ya. Yang bawa kamus atau aplikasi Sa'idah yas'adu. Ya, Sa'idah yas'adu, masdarnya sa'adatan. Sa'adah. Mana sa'adah? Kebahagiaan. Ya, kalau Sa'idah artinya berbahagia. Sa'idah yas'adu, sa'adatan, berbahagia. Baik. Fid dunya wal akhirah. Antum, Pak? Pak, siapa namanya? Pak Hafid. Oh, Pak Margit. Ya, Pak Margit. Pertanyaannya, Pak, ad-dunya, fid-dunya. Fid-dunya itu i'rabnya apa, Pak? I'rabnya. Nah, nasab. Kenapa nasab, Pak? Didahului huruf jer. Fidunya jer. Berarti apa, Pak? Jer. Kenapa jer? Didahului huruf jer. Ya. Sekarang lanjut. Biar kebagian yang akan dihadan. Antum, ah? Ilham atau Iqbal ini? Ilham. Ilham, pertanyaannya fid dunya apa alamat jernya adunya? Apa alamat jernya? Kalau antum ditanya alamat, antum bayangkan tabel kotak itu, ya. Apa alamat jernya ini?
Alif. Kenapa alif? Antum udah apa belum? Kalau enggak apa silakan open book, enggak usah malu. Nah, nih. Saya bukakan nih alamat i'rab isim. Nah. Baik. Sekarang ana tanya dulu. Adunya itu kalau ditinjau dari bangunan akhirnya isim apa? Ah, ilham. Biar antum nanti tahu alamat jernya. Ditinjau dari bangunan akhirnya isim apa? Maksud. Kenapa maksud? Kenapa maksud? Ilham. Pelajaran pertama loh. Setelah mukadimah loh ini. Diakhiri dengan alif sebelumnya fathah isim maksud. Berarti kalau isim maksud apa alamat jernya? Apa ilham? Kasrah muqaddarah. Ya, bidunnya kasrah muqaddarah. Ya, baik. Adunnya. Antum, Pak. Siapa namanya? Pak Muhammad Rokhalis. Ya. Adunnya. Adunnya itu kalau ditinjau dari naungnya, Pak. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa muannas? Adunnya. Mudzakkar apa muannas? Muannas katanya. Kenapa muannas? Kenapa, Pak? Kalau antum jawabnya mudzakkar enak. Bagi tanya. Karena apa? Karena tidak ada tanda-tanda muannas. Nah, kalau muannas tanya lah tandanya apa? Paham, tanda muannas. Silakan tuh dibuka lagi tuh pelajaran ke 2 itu. Al ismu binadori ila nawihi. Isim itu dari jenis jenisnya. Itu ada itu nomor 6 itu. Apa, Pak? Anu kelis? Apa? Sifat itu gazan fu'la. Yang mudzakarnya af'alu. Contohnya ukhra. Mudzakarnya apa mudzakarnya? Mudzakarnya akharu. Kubra. Mudzakarnya akbaru. Sugra. Mudzakarnya asgaru. Ulya. Mudzakarnya a'la. Dunya mudzakarnya adna. Kok kayak asing gitu, Mas, ya? Iya sih. Mas. Pelajaran kedua loh masuk asing. Adna maksud. Nek? Oh, apa dulu belum paham, sekarang lupa. Itu ya. Jadi itu alasannya, ya. Dunia makanya ditanya biar enggak lupa. Sifat itu gazan fu'la yang mudzakarnya af'alu. Berarti mudzakarnya apa? Adna. Antum ah terakhir. Siapa namanya? Siapa? Salim. Ah, Mas Salim. Ya. Apa artinya dunia, Mas? Dunia. Dunia. Apa artinya dunia?
Bumi. Ya, dunia bisa bermakna bumi, tapi secara asalnya artinya apa? Dunia. Dunia kan muannas, mudzakarnya adunna. Antum udah belajar isim tafdhil kan? Itu dosen af'alu berarti apa? Kalau akbaru artinya apa akbaru? Akbaru. Allahu akbar. Yang besar. Kalau Allah Maha besar karena Allah Maha besar. Yang superlatif itu loh, yang lebih besar atau paling besar. Kan bisa lebih besar, bisa bermakna apa? Paling paling besar. Kalau dunia, adunya. Adunya paling rendah. Ya. Rendahan, dunia itu rendahan. Makanya apa? Jangan sampai apa? Kita beribadah niatnya untuk mencari dunia. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata cuma dapat segini ternyata. Alhamdulillah. Masih banyak yang belum kita pelajari ya. Untuk PR ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.